Baik, kita mulakan surah Sad mulai ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh catatkan ya. Ya Dawud. Wahai Daud. Ayat apa? 25. 25. Oh, Faghafarna. Okay, sorry. Kita baca ke bawah. Faghafarna. Maka telah kami ampuni. Maka telah kami ampuni. Lahu baginya. Zalika itu. Wa inna dan bahwasanya lahu baginya indana di sisi kami la zulfa sungguh paling dekat. Sungguh paling dekat. Wa husna dan sebaik-baik. Maaf, tempat kembali. Sambung lagi. Ya Dawud. Wahai Daud. Inna sesungguhnya kami. Ja'alnaka. Telah kami jadikan akan engkau. Khalifatan. Khalifatan. Sebagai khalifah. Fil ardi di bumi. Fahkum maka hukumlah oleh engkau. Bainan nas di antara manusia. Bil haq dengan benar. Wala tatabi dan jangan engkau mengikut. Al-hawa akan hawa nafsu. Fayudillaka. Maka ia menyesatkan akan engkau. Maka ia menyesatkan akan engkau an sabilillah dari jalan Allah. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yadilluna mereka menyesatkan. Mereka sesat. Ya. An sabilillah dari jalan Allah. Lahum bagi mereka azabun azab syadid yang bersangatan bima dengan sebab apa yang nasu telah melupai mereka, melupakan mereka, telah melupakan mereka,
Yaumal Hisab, hari perhitungan. Saya masuk mula. Nabi Daud AS, ia memohon ampun kepada Allah dan rukuk dan sujud di waktu dini hari dan keadaan bertaubat atau kembali kepada Allah. Fa ghafarna lahu zalika, maka telah kami ampunkan baginya, baginya maknanya bagi ya Daud ya hal itu. Wa inna lahu indana, dan bahwasanya baginya di sisi kami, la zulfa, sungguh yang paling dekat ataupun dikatakan sedarjat yang paling dekat di sisi Allah. Wa usna ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Itu ya, firman Allah mengenai tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan diterangkan lagi, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, sesungguhnya kami telah kami jadikan engkau, akan engkau sebagai khalifah di muka bumi atau di bumi. Maknanya Allah telah menjadikan Daud ini sebagai mentadbir khalifah ini, sebagai mentadbir urusan-urusan manusia di bumi. Fahkum, maka hukumlah oleh engkau bainan nas, di antara manusia bil haq, dengan benar. Ya, hukum manusia dengan benar. Wala tattabi'il hawa, dan jangan engkau mengikut akan hawa nafsu. Ketika itu Nabi Daud adalah sebagai raja. Raja peranan dia ya dulu bukan hanya ya sebagai pemerintah, tetapi dia juga sebagai hakim. Ya, segala keputusan rakyat maka dia dikembalikan kepada pihak raja, iaitu hakim. Jadi Nabi Daud bukan hanya dia memerintah, tetapi juga ia adalah sebagai hakim. Ia memutuskan segala masalah perkara. Sebab itu Allah katakan, ya, hukum manusia dengan hak, dengan benar. Jangan ikut hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, maka ia menyesatkan akan kau dari jalan Allah. Kalau hukum ikut hawa nafsu, ya itulah jadinya. Maknanya akan sesat dari jalan Allah. Innal lazina yadilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang mereka sesat dari jalan Allah, laum azabun syadid, bagi mereka azab yang bersangatan. Bima nasu yaumal hisab, dengan sebab apa yang telah melupakan mereka ya hari perhitungan. Jadi bila ya sesat dari jalan Allah, artinya sudah tentulah ya keluar daripada keimanan kepada Allah. Maka pada masa itu hukum tidak ditakuti. Ya, sebab apa? Dia tidak ditakuti sebab hukum itu adalah hukum manusia. Itu beza dia bila hukum disandarkan kepada hukum Allah. Jadi kita tak takut manusia, kita takut Allah. Tapi kalau hukum itu ya bersandarkan kepada manusia, ya maka ya kita tidak takut. Ya. Ha, kita tidak takut sebab apa? Ya. Ha, hukum itu adalah hukum manusia. Contoh hukum ya buatan, ya contoh hukum buatan atau disebut sebagai hukum wada'i. Hukum wada'i ini adalah hukum buatan. Hukum buatan perlu atau tidak? Perlu dalam urusan-urusan dunia. Contohnya misalnya kata ya pemerintah mengenakan hukuman kepada mereka yang tidak memakai topi keledah ketika membawa motosikal.
Jadi, ya, itu adalah hukum wadai. Ya. Adakah perlu kita ikut? Ya, wajib kita ikut kerana ia adalah untuk keselamatan walaupun dihukum wadai. Tapi, adakah manusia ini benar-benar ya, takutkan hukum itu? Ya, tidak sebenarnya. Kadang, ya, bila tidak ada pihak yang berwajib ataupun tidak ada polis dan sebagainya, dia tidak akan pakai topi keledak itu sebab dia tak takut. Ya, dia ya, takut hanya kepada manusia, bukan takut Allah. Ataupun dia akan langgar lampu merah satu ketika. Bila tengok tak ada orang, dia pun langgar. Ini lampu merah tu. Ya. Padahal itu satu kesalahan. Oleh kerana ya, yang ditakuti itu manusia, ketika itu tidak ada manusia yang ditakuti, maka dia pun langgar. Contoh, ya, itu dikatakan hukum wadai. Ya. Jadi berbeza kalau hukum itu disandarkan dengan hukum Allah. Sebab itu Nabi Daud AS, dia suruh menghukum dengan hukum kebenaran. Hukum yang diilhamkan oleh Allah kepadanya. Ya. Jadi macam kita Islam juga adalah mempunyai agama yang begitu lengkap. Sebab bukan hanya hal berkaitan ibadat, tetapi dalam urusan kemasyarakatan, muamalat, urusan jenayat, ya, semua ada dalam Islam. Itulah kelengkapan Islam sebenarnya. Hanya mau dilaksanakan ataupun tidak. Itu bergantung kepada ya, pemerintah-pemerintah yang diberikan tanggungjawaban. Ya. Baik, sama lagi. Ayat yang seterusnya, ayat 27. Wama dan tiada. Khalaqna telah kami ciptakan. As-sama akan langit. Wal-ardo dan bumi. Wama dan apa yang bainahuma di antara keduanya. Batilan, sia-sia. Zalika itu zonnu, sangkaan. Allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Fawailun, maka kecelakaanlah. Lillazina, bagi orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Minanar, daripada neraka. Baik, saya masuk pula. Wama khalaqna sama awal ardo, wama baina huma batila. Dan tiada telah kami ciptakan akan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya sia-sia. Jadi, ya, bagi mereka yang ya, mempunyai akal fikiran, yang mempunyai iman, dia akan berdoa. Rabbana, ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau jadikan semua ini tidak ada yang sia-sia. Ya Allah, jadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, tidak ada satu pun yang sia-sia buat ya kepentingan dan kebaikan manusia. Ya, hanya orang yang ya, tidak mengerti, ya, mereka akan mengatakan benda itu sia-sia. Ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah, Allah tidak malu dia menciptakan walaupun hanya seekor nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Ya, Allah tidak malu. Ya, tapi ya, orang-orang yang ya, fasik,
mereka akan mempersoalkan kenapa Allah jadikan nyamuk, ya. Atau kenapa Allah jadikan lalat, ya. Sia-sia ya Allah jadikan lalat, ya. Itu ya, bagi mereka yang ya, fasik, ya, mereka akan mengatakan demikian. Tapi bagi orang yang beriman, Allah jadikan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Bayangkanlah seandainya ya, ada ya, bangkai. Maka siapa yang berkerumun? Ya, lalat. Lalat berkerumun sudah menutupi ya, bau daripada bangkai itu. Yang kedua, manusia dapat mengesan, oh di situ ada bangkai. Ya, kerana adanya lalat. Jadi banyaklah sebenarnya perkara yang kita pandang sia-sia. Sebenarnya ialah ada hak ya, daripada Allah, kebenaran daripada Allah. Ya, hanya orang fasik saja mengatakan ia sia-sia. Zalika zannul ladzina kafaru. Itu adalah sangkaan orang-orang yang telah kafir mereka. Mereka mengatakan sia-sia. Fawailun, maka kecelakaan lil ladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang telah kafir mereka daripada neraka. Kecelakaanlah buat mereka. Maka nerakalah buat mereka. Baik, ya, sama lagi am atau apakah? Naj'alu, kami jadikan. Allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wa'amilu, dan telah mengerjakan mereka. As-salihat, akan amal-amal soleh. Kal-mufsidina, seperti orang-orang yang buat kerosakan. Fil ardi, di bumi. Am atau apakah? Naj'alu, kami jadikan. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kal-fujjar, seperti orang-orang yang durhaka. Cuma semula. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi. Atau apakah kami jadikan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh, seperti orang-orang yang buat kerosakan di bumi. Nah, ini dikatakan perbandingan. Ya, adanya kaf seperti. Ya, itu dikatakan sebagai perbandingan. Maknanya orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang mukmin. Ya, orang yang mufsidin ini adalah orang kafir Mekah ketika itu. Apakah sama orang mukmin dengan orang yang kafir? Sudah tentu jawabnya tidak sama. Awan naja'alul muttaqina kal-fujjar? Atau apakah kami jadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang durhaka? Samakah kedua ini? Orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, seperti orang-orang yang durhaka. Sudah tentu jawapan ini tidak sama. Perbandingan ini sebenarnya ialah ya, yang dimisalkan adalah orang mukmin dan orang kafir. Adakah sama orang mukmin dengan orang kafir? Orang bertakwa dengan orang fujar, orang yang durhaka. Sudah tentu jawabnya tidak sama. Itu jawabannya. Kitabun, ya, sebuah kitab. Sebuah kitab.
anjalnahu, telah kami turunkan akannya. Ilaika, kepada engkau. Mubarakun, yang diberkati. Liyad dabbaru, supaya mereka amat-amati. Supaya mereka amat-amati. Ayatihi, akan ayat-ayatnya. Waliyazakkaro, dan supaya mereka ambil ingatan, supaya ia ambil ingatan. Ulul albab, ulu orang-orang yang mempunyai al-albab, daya pemikiran. Kalau pintu, albab. Kalau ya, daya pemikiran, ada dua al. Al-albab. Ya, itu beza dia. Ya, kalau pintu, alnya satu, satu ya al. Ini al-bab. Nah, itu maknanya pintu. Ini ada dua al ya. Al-albab. Nah, itu maknanya daya pemikiran. Simak semula. Kitabun anzalnahu ilaika, sebuah kitab, yakni Al-Quran ini, telah kami turunkan akannya kepada engkau. Engkau ini Nabi. Mubarakun, yang diberkati. Liyadabbaru, supaya mereka amat-amati. Mereka teliti. Mereka bahasa tadabur, ya, memperhatikan, amat-amati, meneliti, ya. Ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyazakkaru ulul albab, dan supaya mereka ambil ingatan oleh orang-orang yang mempunyai daya pemikiran. Ambil ingatan ataupun ambil pelajaran. Orang-orang yang punya daya pemikiran, iaitu mereka yang punya akal fikiran. Ini supaya ambil pelajaran. Jadi, ini adalah firman yang menyebutkan supaya Al-Quran ini ditadaburkan. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang ini salah satu kita menyahut firman Allah, yaitu dengan kita memahami maknanya, terjemahannya, dan tafsirannya. Itulah yang dikatakan tadabbur. Ya, bukan sekadar Quran ini dijadikan bahan bacaan untuk dapat pahala saja. Ya, itu kelas yang paling bawah sekali. Yaitu hanya jadikan Quran sebagai bacaan dan dapat pahala. Ya, bukan itu peringkat Al-Quran. Tapi peringkat Al-Quran sampai kepada tadabbur, yaitu kita mentadaburkan, mengamati, mengkaji, menteliti, ya, atau menghayati ayat-ayatnya. Itulah peringkat yang tertinggi yang dikendaki oleh Al-Quran. Ya, dengan turunnya Al-Quran itu sebenarnya supaya dapat ditadaburkan ayatnya, dan supaya diambil pengajaran, ya, apa yang terkandung dalam Quran itu. Nah, ini tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, bukan sekadar sibuk dengan nak dapatkan pahala sahaja. Tapi kita tak faham. Jadi alhamdulillah kerana kita terjerumus dalam hal yang dikendaki oleh Al-Quran, yaitu mentadaburkan Al-Quran. Begitu sama lagi, wawahabna, dan telah kami anugerahkan
dan telah kami anugerahkan di Daud, kepada Daud. Sulaimana akan Sulaiman. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu, sesungguhnya dia. Al, sesungguhnya dia awabun, yang banyak kembali. Bereket kepada Tuhannya. Iz, di waktu. Murido, telah dikemukakan ia. Telah dikemukakan ia alaihi atasnya. Bil asyi, di waktu petang. So, finat, beberapa kuda yang patuh. Beberapa kuda yang patuh. Al-jiad, yang tangkas. Fakola, maka telah berkata ia. Ini sesungguhnya aku. Ahbabtu, aku mencintai. Sesungguhnya aku, ahbabtu, aku mencintai. Hubbal khair, cintakan kebaikan. An, dari. Zikri, mengingat. Rabbi, Tuhanku. Hatta, sehingga. Tawarot, telah terlindung ia. Bil hijab, dengan tirai. Satu lagi, rudduha, telah dikembalikan. Telah dikembalikan tersebut. Telah dibawakan. Telah dibawakan. Mereka akannya. Telah dibawakan mereka akannya. Alaya, atasku. Fatofiko, maka telah memulai ia. Mashan, mengusap. Bisuk, di kaki. Wal anak, dan tengkuk-tengkuk. Bracket leher-leher.
Baik, semak semula ya. Wa wahabna ayat yang ke berapa ni? Yang ke-30 semak. Wa wahabna li Dauda Sulaiman. Dan telah kami anugerahkan kepada Daud akan Sulaiman. Mana Allah Ta'ala telah ya, memberi, menganugerahkan seorang anak kepada Nabi Daud yang nama anak tu Sulaiman. Ya. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Siapa Sulaiman? Innahu awwab, sesungguhnya dia yang banyak kembali. Istilah banyak kembali ni maknanya ya, kembali kepada Tuhan, ini bertaubat. Banyak mengucapkan kalimat taubat kepada Allah. Ya. Nah, itu disebut sebagai awwab. Macam kita biasa sebut ucapan astagfirullah. Ya. Nah, jadi, itu orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Maknanya, ya, mudah menyebut astagfirullah di bibirnya. Ya. Iza urida alaihi bil asyihi. Diceritakan katanya, di waktu telah dikemukakan ia ke atasnya, di waktu petang. Sofinat, kuda-kuda yang patuh, jiad yang tangkas. Diistilahkan sofinat ni, mana kuda-kuda ni, dia nak tahu dia punya patuh. Dia boleh angkat kaki sebelah. Dia angkat kaki sebelah, tinggal tiga kaki. Itu nak menunjukkan kuda itu patuh ya, kepada seseorang. Macam kita istilah tabik, memberi tabik. Itu disebut sebagai sofinat. Ya. Kemudian bukan itu saja, sifatnya lagi jihad. Jihad ni maknanya tangkas berlari. Kuda-kuda ni. Fakolah. Maka telah berkata ia, ini ahbabtu hubbal khairi. Sesungguhnya aku mencintai. Ya, mencintai cintakan kebaikan. An zikri rabbi, dari mengingat Tuhanku. Jadi kebaikan-kebaikan itu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Maka dia suka atau cinta ya, kepada kebaikan-kebaikan. Dimaksudkan di sini, ialah dia sayang ya, dengan kuda itu. Diterangkan ada ya, kuda putih. Ya, kuda putih kesayangan Nabi Sulaiman ini. Jinak, tangkas berlari. Ya. Diceritakan lagi katanya, hatta tawarat bil hijab, sehingga telah ya, tertutup ia, atau bahasa tadi apa, telah terlindung ia bil hijab, dengan tirai. Apa maksudnya? Telah terlindung ia dengan tirai. Maksudnya ialah ketika itu dia berada di waktu asar. Ya, dia membelai-belai kuda kesayangannya. Dibelai-belai. Ya, sampailah matahari itu ya nak jatuh. Dah tertutup. Maknanya matahari dah nak hampir tenggelam. Rupanya dia terlupa solat asar. Sampai dia terlupa solat asar. Itu dikatakan kerana dia sayangkan kepada kebaikan, iaitu kudanya tadi, sampai dia lupa zikri Rabbi, mengingat Tuhannya, Tuhanku ya. Dia lupa mengingat Tuhan. Ya, masa itu ada solat asar juga, tapi solatnya bagaimana? Wallahu alam lah. Tapi mengikut tafsirannya ada solat asar sampai matahari itu nak terbenam. Nak habis. Jadi boleh kita kiaskan macam inilah. Ya, kita sayang. Ya. Kenderaan baru kita contoh. Belai-belai, basuh-basuh, lap-lap contohnya pada waktu asar.
Dia sampai terlupa pula dia nak solat asar, punya seronok sayangkan kenderaan itu. Kita tak, kita boleh kiaskan macam tu. Okay. Jadi sebaiknya janganlah sampai macam tu. Ya. Tapi cerita Nabi Sulaiman, sehingga dia terlupa solat apa, terlupa nak menaikkan solat asar dan nak terbenam matahari. Itu ceritanya. Ya. Rudduha, ya, telah dibawakan mereka kepadanya atau telah dikembalikan mereka kepadanya. Akannya alaya atasku. Ya. Fatofiko, maka telah memulai ia masan, ia mengusap bisuki wal anak di ya, kaki dan tengkuk-tengkuk atau leher-leher. Mana kuda ni? Ya, dia suka kalau kita usap leher dia atau kita usap kaki dia. Ya. Ini kesukaan kuda. Macam kucing, ya. Kita kalau usap leher dia, suka dia. Ya, sampai dia berdengkur pun ada kadang. Usap leher dia. Kalau kucing. Begitulah binatang-binatang. Ya, bila kita usap ya, anggota yang dia suka, dia boleh ya, terlena dia. Itu ya, cerita mengenai tentang Nabi Sulaiman. Sampai dia hampir terlupa solat asar. Kerana apa? Membelai kebaikan. Dia suka kepada kebaikan. Tapi sampai nak terlupa solat asar. Kita, jadi ayat ini juga jadi peringatan ya. Ya, mau'izah. Menjadikan pengajaran buat kita. Ya, supaya kita jangan leka waktu asar tu. Sehingga kita lupa solat asar. Bukan kita ambil kepada binatang, tapi apa-apa sahajalah, ya, permainan waktu asar, ya, aktiviti waktu asar. Terkadang sampai kita lupa ya, waktu untuk solat asar. Ini jaga-jagalah, sebab hal ini pernah berlaku kepada Nabi Sulaiman. Ya. Baik, sama lagi walakot, dan demi sesungguhnya. Fatanna, telah kami uji. Sulaimana akan Sulaiman. Wal qaina, dan telah kami letakkan ala kursihi, atas kursinya. Jasadan, satu tubuh. Suma kemudian anaba, telah kembali ia. Kola, telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku. Ighfir, ampunkanlah oleh engkau. Li bagiku. Wahab, dan berilah oleh engkau. Li kepadaku. Mulkan kerajaan. La yang bagi, tidak ia patut, tidak ia layak. Li ahadin, bagi seseorang. Mimbadi, daripada sesudahku.
Innaka sesungguhnya engkau. Anta engkaulah. Al-Wahhab yang maha pemberi. Baik, saya masuk mulai ya. Walakot fatanna Sulaimana. Dan bisungguh telah kami uji akan Sulaiman. Cerita Nabi Sulaiman ini, ya, setelah dia memegang teraju pemerintahan yang diwarisi oleh daripada bapanya Daud. Nabi Daud dah tak ada dah. Ya, cerita ni Nabi Daud dah tak ada. Nabi Sulaiman sebagai pemegang atau teraju raja, ya, raja negara itu. Jadi teruji Nabi Sulaiman ini, ada kuasa besar telah melanda, ya, kerajaan Sulaiman, dan kerajaan Sulaiman, ya, jatuh lumpuh. Ya. Ha, ceritanya ya. Walqaina ala kursi, dan telah kami letakkan atas kursinya jasadan. Satu tubuh, satu jasad. Suma anaba, kemudian telah kembali ia. Faham tak bahasa ni? Bahasa ni maknanya, Nabi Sulaiman sampai, ya, sakit, jatuh sakit. Jatuh sakit, dia baring di kerusinya sebagai satu tubuh yang terlantar. Ha, jangan sangka seorang Nabi itu sehat gagah saja. Ya. Setelah jatuh kerajaannya, dia jatuh sakit. Ha, itu ingatan kepada kita. Karena suatu peristiwa, ya, boleh sakit kita daripada peristiwa yang kita alami. Ya, ya. Jiwa kita jadi lemah dan kita boleh jatuh sakit. Nah, ini berlaku kepada Nabi Sulaiman. Setelah jatuh kerajaannya, sampai dia jatuh sakit, terlantar di kerusinya, ya, tapi dia tetap kembali kepada Tuhan, tetap istighfar kepada Tuhan, ya, apalah kesalahan dia, ya, apalah kelemahan dia. Ya, daripada sejak itu, Nabi Sulaiman berdoa. Qala, telah berkata ia dengan doa, kata-kata sebagai doa, ya. Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, ampunkanlah oleh engkau bagiku dan berilah oleh engkau bagiku satu kerajaan. La yambagi, tidak ia layak, li ahadin, bagi seseorang, min ba'di, daripada sesudahku. Innaka antal wahab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Faham ya? Doa ini kadang viral kita tengok. Ya, mereka, ya, ajarkan untuk mendapatkan kemasyhuran. Ya, bacalah ayat ni untuk dapat itu dan ini. Bacalah doa ini, doa Nabi Sulaiman. Ini siapa yang mengajar macam tu? Ya. Arahan siapa? Tafsiran siapa? Ya. Ayat doa ini, ya, mengenai khususiah. Khusus tahu tak khusus? Khususiah kepada Nabi Sulaiman. Ya, Allah memberi, dia minta kerajaan yang tak ada lagi selepas dia. Satu kerajaan yang tidak ada lagi sesudah dia. Ya, ini kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, ini khusus untuk Nabi Sulaiman. Kalau kita berdoa dengan doa ini, memang tidak layak untuk kita berdoa dengan doa ini. Ya. Sebab itu kena faham ya, ada doa dalam Quran, doa khusus buat Nabi. Kita tidak boleh berdoa dengan doa itu. Contohnya surah Al-Maidah. Ya. Nabi Isa berdoa, ya, yang dia bermaksud Allahumma anzil 'alaiha 'alaina ma'idatan minas sama. Ya. Wahai Tuhan kami, turunkanlah hidangan daripada langit ke atas kami. Ya,
untuk jadi perayaan orang yang awal kami dan akhir kami. Sesungguhnya engkau yang memberi rezeki, sebaik-baik yang memberi rezeki. Jadi ayat itu adalah khusus buat Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita janganlah nak berdoa minta hidangan daripada langit. Ya? Ha, kita kena dah belajar-belajar ni kena faham. Ya? Jangan terikut-ikut dengan viral-viral yang bukan-bukan menggunakan ayat Quran. Ya, tapi bukan tujuan itu. Ada doa langsung tak boleh. Ya? Ha, contohnya orang musyrikin dia berdoa, ya, wahai Tuhan kami, turunkanlah hujan batu ke atas kami. Ya, Allahumma anzil alaina hijaratan minas sama. Wahai Tuhan kami, turunkanlah hujan batu ke atas kami daripada langit. Ya. Ha, jadi orang musyrikin minta supaya turun hujan batu. Itu juga doa yang tidak boleh kita baca. Ya. Ha, itu doa orang musyrikin perli Nabi. Ya, perli Nabi yang salam. Nah, dia berdoa dengan doa demikian supaya Allah cepatkan turun azab. Jadi faham ya bahawa doa ini bukan kita tidak boleh jadikan sebagai doa. Doa ini adalah khusus buat Nabi Sulaiman. Ya, bukan baca doa ini nak buat jadi nak cari kemasyhuran, kemegahan dan sebagainya. Jangan. Kita salah guna. Ya. Selepas doa inilah Nabi Sulaiman diberikan satu kerajaan yang paling besar. Tahu tak kerajaan paling besar? Dia boleh menguasai manusia dan jin. Boleh memerintah manusia dan jin. Sampai sekarang pun tak ada satu manusia yang boleh yang memerintah. Ya. Memerintah apa? Jin. Ya. Tak ada. Ya. Itulah kelebihan Nabi Sulaiman. Boleh mempergunakan manusia dan jin. Yeah. Akan datang kita sambung lagi berkaitan dengan cerita ini. Yeah. Nah, jadi kita ambil pengajaran di sini, jangan kita amalkan doa ini. Ini doa khusus Nabi Sulaiman. Yeah. Tapi doa-doa yang umum ya boleh. Macam doa Nabi Adam bertaubat Rabbana zalamna anfusana. Itu boleh. Ya, zikir Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, boleh, ya. Ada doa yang umumiah boleh kita baca, ya. Yang khususiah jangan kita baca. Ya, jadikan sebagai doa. Tak boleh, ya. Okey, itu saja dan kita teruskan dengan pelajaran sorof kita, ya. Nah, selesaikan sorof kita. Bilangan berapa hari itu? 50 apa yang dicatat tadi? 58. Oh, 58. Baik, 58 ini ya perlukan kepada penerangan ya. Ini bab ifta'ala ya, al-qawaid, mana kaedah-kaedah. Ya, kalau satu disebut qawaidah, kalau jamak qawaid. Ya. Sampai bahasa kita kaedah. Kaedah itu bahasa Arab kaedah. Ya. Kaedah-kaedah. Okey. Bab ifti'ala. Kita sekarang teruskan kepada tamrin dulu ya. Habiskan tamrin dulu. Baru kita terangkan. Contoh yang dibagi ialah idama'a yadami'u. Jadi sekarang tamrinnya izzakaro. Bukannya dalam bracket ya. Yang bukan di luar dalam bracket. Yang di luar tu. Izzakaro. Cuba buat izzakaro. Izzakaro Yazzakiru Izzikaro Izzakir Izzakir Muzzakirun Muzzakarun 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 Uzzukiro Yuzzakaru. Oke. Nomor dua Izdajaro. Izdajaro Yazdajiru Izdijaro Izdajir Latasdajir Mustajirun Mustajarun Mustajarun Mustajarun
Ujiro Yus Dajaru. Yang ketiga istobaro dengan makna sabar. Istobaro. 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 Istobaron. Istobir. 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 Muktobirun. Muktobarun. 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 Utubiro. Utobarun. Ya. Yang keempat. Itolaba. 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 Yaqliban. Nombor lima dengan makna berbaring ya. Ittaja'a yattaji'u ittija'an ittija'. La tatojir mutojirun mutojahun mutajahun mutojahun mutajahun utujian yutojahun. Ya, nombor enam dengan mana melihat. Itola'a yatoli'un itila'an itoli'un la tatoli'un ada ta. Jadi macam mana idama'a tak ada ta? Asalnya idama'a tu ialah idtama'a. Kemudian ya, dan itu disabdukan dengan membuang ta. Jadi idama'a. Jadi tengok tempat ta ada ya, tempat ta ada dal, zal, zai ganti kepada dal. Kalau tempat ta tu ifta'ala, pada ifta'ala contohnya itama'a. Ya, itama'a contohnya. Kalau ada tempat ta tu ada dal, zal, zai, maka tukar kepada dal. Ya. Itu satu. Ya. Kemudian tengok sebelah kiri. Yang atas ya, tempat ta ada sod, dot, to, zo ganti kepada to. Kalau tempat ta tu ifta'ala kan tempat ta ya, atas wazan ifta'ala. Kalau ada sod, dot, to, zo ganti kepada to, contohnya masal contoh atau mislu contoh istobaro. Istabaro ya. Kita ganti asal to tu ialah bah. Asal to tu adalah tempat ta. Istabaro. Kemudian ya, ta tu kita tukar jadi kepada to. Jadi istabaro. Tempat ta ada sod, dot, to, zo ganti kepada zo pada to atau zo to pada zo. Mana boleh terbalik? Zo ia tukar kepada zo boleh. Zo tu tukar kepada to, to atau tukar kepada zo. Contohnya masal istolama. Istolama alif zo to lam mim istolama. Kita jadi ya alif to it tolama tukar kepada to itolama ataupun ditukar izolama. Makna yang sama, itolama mana zalim,
Itolama juga makna zalim. Ya. Jadi dalam bab ini, ya, kalau kita jumpa perwazan yang pelik, ya, seperti yang di bawah, wazan yang pelik ni, ya, ingatkan bab 58. Contohnya baik nombor satu tadi izakaro. Izakaro asalnya iztakaro. Asal, azal, asal wazan, ifta'ala, ada ta. Jadi ta tu, ya, sudah dibuang. Mana zal itu dah jadi zal. Jadi izzakaro, ditukar zal. Jadi izzakaro. Izdajaro, asalnya istajaro.